Halo Adik-adik, bertemu lagi sama Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 tema 5 subtema 1 keadaan cuaca. Temanya adalah festival makanan khas daerah. Nah, ini masih di pembelajaran rima untuk pelajaran PPKN. Di buku tema Adik-adik ini ada di halaman 33 sampai dengan 35. Sebelum kita mulai Bantu Karina untuk subscribe channel Karina ini, klik loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru, adik-adik sudah bisa dapat notifikasinya. Like dan share juga ke teman-teman kalian ya, adik-adik. Boleh juga adik-adik komen di bawah asal sekolahnya dari sekolah mana dan di kota mana ya, supaya kita nanti bisa saling berkenalan. Sebelum mulai, kita harus mengetahui dahulu tujuan pembelajaran adik-adik di sini untuk apa. Yang pertama, dengan kegiatan mempersiapkan festival makan khas daerah, adik-adik dapat mencontohkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan baik. Nah, seperti biasa ya Karina tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya Adik-adik, dan jaga kesehatan, selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta tentunya orang tua di rumah. Nah, ayo berkreasi Adik-adik ini kita lihat ada Siti, Lani, Dayu, kemudian Edo, Udin dan Beni sedang sibuk untuk mempersiapkan festival makanan khas daerah. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah tahu makanan-makanan khas daerah apa saja. Nah, di sini sedang ada festival di sekolah Siti. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini, mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di, kantor, di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Nah, hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Nah, adik-adik, kita latihan tadi ada festival makan yang diselenggarakan di sekolah Siti. Nah, kita juga mau membuat daftar tugas dari nama-nama teman-teman adik-adik, lalu tugasnya apa dan peralatan apa saja yang disiapkan untuk tugas-tugas tersebut. Ya, di sini akan Karina bantu untuk berikan contoh. Nanti adik-adik menulis sendiri sesuai dengan nama teman adik-adik ya di buku adik-adik. Jangan lupa sikap menulis yang benar dan gunakan apa uh, jari jengkal adik-adik untuk mengukur supaya mata adik-adik dan uh, buku tidak terlalu dekat. Oke? Okay? Yang pertama di sini teman Karina ada Andri. Andri ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, tugasnya adalah untuk berkoordinasi dengan guru dan memimpin anggota panitia. Peralatan yang disiapkan tidak ada karena tugasnya untuk mengatur dan berkoordinasi. Lalu ada Rudi. Rudi tugasnya menyusun acara atau bagian susunan acara. Untuk peralatan yang disiapkan adalah menyusun rangkaian acara festival. Lalu ada tari. Nah, tari ini tugasnya bagian musik dan lagu. Alat yang disiapkan biasanya adalah speaker, lagu sama alat pemutar lagu ya Adik-adik. Kemudian ada suci. Suci ini tugasnya di bagian dekorasi. Yang disiapkan ada kertas warna-warni, kain batik ataupun pernak-pernik lainnya untuk menghias ruangan. Lalu terakhir ada Anto. Anto ini tugasnya di bagian makanan, apa saja yang disiapkan yaitu makanan dan minuman khas daerah. Nah, perbedaan adalah karunia dari tuhan, adik-adik. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga, bangga menjadi anak Indonesia. Kita harus tetap saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Nah, jangan lupa ini eh, terkait dengan sila di Pancasila, yaitu sila berapa, dik adik Betul sekali, sila tiga, persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, ya. Nah, adik-adik. Saat ini kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menonton, ya adik-adik. Jangan lupa di subscribe dulu, supaya kalau ada video terbaru, adik-adik nanti bisa mendapatkan notifikasinya di klik loncengnya, ya. Di like, share juga ke teman-teman adik-adik, lalu di komen, adik-adik dari sekolah mana dan di kota mana, supaya kita bisa saling berkenalan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, adik-adik. Dadah. Okay.